Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Randa Adi. Lupa acaranya apa sih? Takus. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Randa di Rakus Randa Kuliner Cus. Nah, Randa senang banget berkesempatan untuk mengunjungi kota Semarang. Randa kebetulan lagi ada Semarang, udah di hari ketiga. Dan hari ini baru sempat buat mereview makanan khas Semarang, yaitu nasi ayam. Tepatnya di mana? Di Nasi Ayam Kemuning. Bukan begitu, Pak? Nasi Ayam Kemuning di Jalan Anjas Moro di Kota Semarang. Sate takyo. Pak, ini sate apa ya? Ini ayam. Hah? Ayam apa? Ayam itu. Ayam. Ini sate ayam. Kita cobain dulu satenya. Cang, mau telur dong. Ikutan aja kangen ya. Ayamnya gurih banget. Baru cobain satenya aja udah jus banget. Habis ini kita bakal langsung review ayamnya, nasi ayamnya. Mau ini dong, Semarang nggak ada di Jakarta, di Semarang doang. Kita biasanya makannya pakai apa ya ini ya? Sendok. Dipakai sendok lah, masa pakai langsung mulutnya ke piring. Ini nggak ada sambelnya ya? Pakai rawit. Ada sambel, biasanya pakai rawit juga sih. Oh, pakai rawit. Mau. Karena tuh kalau nggak pedes tuh rawit gimana gitu. Harus pedes. Apa nih? Tempe. Cus, nggak kalah cus. Nunggu rawitnya, kita makan tempenya dulu. Minum apa ya? Hah? Minumnya air mineral aja. Enggak, emang karena ini dingin, kalau kita mau minum es jadi kurang tepat. Makasih Bu. Yang dingin apa enggak? Apa? Iya boleh yang dingin deh. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi karena kita sudah lapar. Sebenarnya jadwal sebelum ini tuh mau ke Lawang Sewu, tapi karena udah lapar jadi syuting Rakusnya duluan. Jadi kita cobain sekarang. Mulai dari mana? Mulai dari nasinya dulu. Kayaknya agak berkuah ya. Mungkin khas daerah Semarang, kuahnya agak sedikit manis ya. Kuahnya agak sedikit manis, tapi gurih karena ini ada santannya. Kita pakai telur. Tenang, karena ini agak sedikit manis, karena udah minta rawit. Masukin tuh, rawit. Taruh rawit nih, pasti makin cus nih. Dijamin nih pasti makin cus. Hmm.
kaya. Banyak tadi udah kalian nonton kan, minum dulu ya nanti keselap.
nama satenya ini. Tadi satenya macam-macam, ada sate ampela, terus ada usus, ada daging ayam juga. Terus dari makanan pendampingnya itu ada tahu, tempe kering, terus ada kerupuk, terus juga kalau di dalam piringnya tadi ada tahu, ada apa lagi tadi, ada sejenis kikil ya, kulit gitu, kulit sapi, telur, tahu, terus nasinya itu disiram sama santan, jadi nasi gurih namanya. Enak banget. Pokoknya pas banget buat kalian yang ke Semarang, wajib banget kunjungin nasi ayam. Nasi ayam tuh banyak sebenarnya jual banyak, tapi kebetulan Rana kali ini lagi makan di nasi ayam Kemuning di Jalan Anjas Moro. Di sini selain suasananya yang enak, nasi ayamnya juga udah terkenal banget, dan ini adalah ciri khas kota Semarang. Jadi tiap ke Semarang wajib nyobain nasi ayam Semarang. Cus kan? Cus kan? Iyalah, Rana kuliner cus. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Tekan tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru di Rias Randa Channel. Juga tentunya komen di bawah gimana keseruan Randa di kuliner kali ini, dan mungkin kalian punya saran, kalian mungkin tahu ada kuliner-kuliner unik di daerah kalian atau mungkin di daerah Jakarta khususnya, boleh komen di bawah, nanti kita bakal samperin dan bakal kita review di rakus. Jangan lupa untuk tetap stay di Rias Randa Channel dan selamat menikmati keseruan-keseruan yang ada di Rias Randa Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.